Upaya penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penerapannya, penanggulangan bencana menjadi tuas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan secara menyeluruh pada tahapan pra-bencana dan pasca-bencana. Untuk mengetahui kondisi kesiapsiagaan pra-bencana serta gambaran kondisi saat terjadi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan simulasi penanganan bencana di daerah. Pada tahun 2017 ini, BPBD Lombok Barat bekerja sama dengan BPBD Provinsi NTB, Basarnas, TNI, Polri, Pol PP, dan tim kesehatan terlibat dalam simulasi siap siaga penanganan bencana, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat dengan cara pelaksanaan kegiatan geladi. Perencanaan pelaksanaan geladi penanggulangan bencana tanah longsor dan banjir dilakukan dalam dua jenis kegiatan, yaitu geladi posko dan geladi lapang. Kami dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, karena ini merupakan salah satu kabupaten yang termasuk rawan bencana, karena seluruh kabupaten kota di NTB ini seluruhnya berpotensi untuk menghadapi bencana ini. Kami di Kabupaten Lombok Barat menyambut sangat gembira dengan dilakukannya semacam geladi lapang untuk penanganan bencana di Kabupaten Lombok Barat. Geladi ini kami anggap sangat penting, karena dari unsur-unsur terkait pada hari ini, kitalah yang akan melaksanakan kegiatan ketika nanti ada bencana di Kabupaten Lombok Barat. Kelihatannya seperti ini, kelihatan seperti kita geladi, tetapi ini persiapan untuk menghadapi kenyataan yang terjadi nanti, bila mana terjadi longsor, bila mana terjadi banjir, kemudian bila mana terjadi angin puting beliung dan segala bencana yang mungkin muncul di Kabupaten Lombok Barat. Yang penting adalah semua SKPD terkait di Kabupaten Lombok Barat harus tahu tugas dan fungsinya. Tugas fungsi itu harus dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan di bawah komando sekretaris daerah lah untuk memimpin untuk penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat, baik sebelum bencana maupun pasca bencana tersebut. Dari segi sarana prasarana yang ada di Kabupaten Lombok Barat, secara bertahap kita akan penuhi. Meskipun kami akui dalam 2-3 tahun terakhir dana tidak terduga di Kabupaten Lombok Barat ini hanya mampu 1 miliar. Dan dengan adanya ini tentunya akan menjadi perhatian pemerintah daerah, sarana-prasarana di BPBD akan kami penuhi, dan dana tak terduga pun ini akan kita adakan penambahan, termasuk untuk mengulangi adanya geladi-geladi kepada seluruh kepala desa, kepala dusun yang ada di Kabupaten Lombok Barat supaya betul-betul siap menghadapi bencana yang pada saatnya itu akan muncul. Meskipun ini bukan doa, kita harapkan tidak ada bencana di Kabupaten Lombok Barat. Tapi kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kesiapan mental perlu, kesiapan aparatur perlu, kemudian SOP mekanisme itu harus kita sepakati dan alami bersama. Dengan adanya geladi pada hari ini sangat bagus, dan kita tahu apa yang akan harus kita lakukan, siapa bertanggung jawab terhadap apa, dan kepada siapa perintah itu harus dilakukan oleh seorang sekretaris daerah. Kendala yang dihadapi di Kabupaten Lombok Barat adalah pertama, dana tidak terduga 1 miliar itu adalah sangat minim, karena menghadapi bencana itu kalau kita kurang dana kita akan minta ke provinsi. Provinsi kurang dana kita minta ke pusat, tapi itu memerlukan proses. Sehingga untuk sarana-prasarana pun yang masih kurang di Kabupaten Lombok Barat ini akan secara bertahap kita akan penuhi.
harapan kami ke depan, terutama dengan pemerintah provinsi, kita harus berkoordinasi sebaik-baiknya antara pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan ini juga untuk ke depan, masalah bencana tidak hanya akan ditanggulangi oleh pemerintah Republik Indonesia, tapi juga pihak luar. Bank Dunia itu juga akan ikut berkontribusi untuk menanggulangi masalah bencana, dan akan disiapkan semacam peraturan perundangan dari tingkat pusat yang akan berlaku di tingkat daerah untuk setiap daerah itu memperhatikan betul dan menyiapkan betul sarana prasarana yang diperlukan, termasuk pendanaannya. Pelaksanaan geladi posko merupakan kegiatan yang lebih mengedepankan efektivitas dan koordinasi para pelaku di dalam tanggap darurat bencana. Adapun pelaku geladi posko ialah SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pos atau kelompok penanganan bencana. Seperti pos pengungsi, dapur umum, logistik, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain SKPD, pelaku geladi posko juga melibatkan TNI dan Polri, serta Polres. Hasil pelaksanaan geladi posko dievaluasi untuk disempurnakan, guna mengurangi kesalahan yang kemungkinan besar terjadi pada saat pelaksanaan geladi lapang. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata-kata pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada Bapak Haji Muhammad Najib. Disilahkan. Pertama-tama, kami menyampaikan salam tangguh. Salam tangguh! Tangguh! Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan geladi posko pada pagi hari ini dapat kita laksanakan. Melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak-bapak para peserta geladi posko, kami menyampaikan bahwa Bapak Sekda seyogianya akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan beliau sangat bersemangat. Malah beberapa hari beliau kita dipanggil dengan kepala bidang untuk bisa mengikuti lagi posko dan lagi lapang. Tapi karena kondisi langsung diperintah oleh Bapak Bupati kemarin, sehingga beliau berangkat untuk tugas dinas. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak yang saya hormati, kegiatan posko, lagi posko pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa laksanakan. Yang tentu dan harapan kita semua adalah kita bisa menyelesaikan sampai kepada geladi lapang. Jadi melalui kesempatan ini tentu dengan harapan kepada kita semua bahwa kondisi simulasi ini adalah kita kondisikan betul-betul bahwa ini terjadi. Dan untuk dimaklumi bahwa geladi posko dan geladi lapang ini kita titik beratkan pada banjir dan longsor. Karena memang ini kondisi kita di Kabupaten Lombok Barat yang menonjol kondisi bencana adalah terkait dengan kondisi banjir dan longsor. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini akan kita mulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar kegiatan ini, kami akan serahkan kepada panitia. Kepada panitia, disilahkan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana kita, bahwa di pagi hari ini kita akan melaksanakan bagi posko yang insya Allah tadi telah kita dengan bersama, telah dibuka secara resmi oleh Kalak BPD Kabupaten Pekalongan. Untuk langkah kita selanjutnya, bahwa jadi posko ini adalah salah satu stimulasi bagaimana cara kita untuk memberikan penanganan terhadap bencana alam, yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Pagi ini sudah kita sama-sama melihat di dalam ruangan yang sengaja kita buat seperti ini, sedia kalanya harus terpisah-pisah. Namun hasil rapat kemarin bahwa di dalam pelaksanaan geladi posko dijadikan satu ruangan seperti apa yang kita saksikan ini. Selaku Kabid Kedaruratan BPBD Provinsi yang baru sangat antusias, tinggi mengetahui sebenarnya seperti apa sih kita berikan pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Inilah yang pagi hari ini sampai siang nanti ada tim teknis yang sudah kita tunjuk untuk memberikan arahan sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kalak BPBD Kabupaten Lebar, Pak Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lebar, rekan-rekan pelaku geladi posko dan geladi lapang. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sedikit penekanan maupun mengimbau kepada rekan-rekan bahwa hari ini kita melaksanakan latihan geladi posko. Geladi posko untuk materinya bencana banjir dan tanah longsor. Nah sekarang yang perlu kita pahami, geladi posko itu apa? Geladi posko orang lebihnya kita melaksanakan suatu geladi atau simulasi latihan yang diperanggakan sebenarnya. Namun kita melaksanakan kegiatan itu dalam ruangan yang diikuti oleh unsur pejabat yang sudah ditunjuk dalam satuan tugas. Ada 6 klaster, kalau tidak salah kemarin kami koordinasi. Yang perlu kita ketahui juga bahwa geladi posko ini tujuannya untuk melatih tingkat koordinasi antar klaster atau antar instansi terkait, sehingga nanti tidak ada ego antar instansi ataupun klaster. Yang dituntut di sini adalah kebersamaan dan koordinasi. Teknisnya bagaimana dalam kegiatan geladi posko ini? Untuk teknisnya nanti dari penyelenggara akan melempar suatu informasi atau melempar suatu kejadian. Nanti akan ditujukan kepada klaster-klaster yang sudah kita bentuk yang ada di Satgas. Tolong nanti apabila ada suatu pertanyaan atau trik atau reel atau pertanyaan dari penyelenggara ataupun pelaku antar pelaku, tingkatkan koordinasi. Jangan sampai buntu dengan hanya menerima informasi saja. Informasi itu apa? Diolah, dikembangkan. Koordinasikan antar instansi atau antar klaster sehingga kegiatan itu dapat teratasi. Kalau dalam kegiatan geladi posko, kita bermain hanya di ruangan ini saja. Pelaksanaan di lapangan kita anggapkan seolah-olah kita ada di sana. Seolah-olah kita bergerak. Contoh,
tank evakuasi atau sar evakuasi kami segera menuju ke lokasi. Bisa dilaksanakan, bisa melaporkan personil berapa kendaraan apa, persona apa dilaporkan. Izin Bapak kami berangkat. Lanjutkan. Tim SAR tidak menuju ke lokasi kalau sekarang. Tetap di tempat yang sudah disiapkan atau yang telah diduduki. Nanti melaporkan, Bapak kami sudah sampai di sini. Nanti beberapa menit lagi, izin melaporkan kami sudah berada di lokasi. Pasukan atau SAR sekarang sudah menyebar untuk melakukan evakuasi. Kita hanya seolah-olah sampai di sana, termasuk yang lainnya. Mungkin orari, mungkin tim berhubungan, orari segera bantu penyiapan komunikasi. Pertanyaan dijawab dengan jawaban tidak menuju ke lapangan. Kalau sudah di lapang, apabila ada perintah, ya memang harus yang benar, kita harus ke sana. Tim SAR harus ke lokasi, tapi kalau bagi posko cukup di sini saja. Tapi sudah ada yang mewakili ya. Pos kesehatan sudah ada yang mewakili. Pos sarana prasarana sudah. Pengungsi dapur umum. Pos keamanan. Kita pagi hari ini melaksanakan latihan dari posko, yaitu suatu geladi atau latihan untuk simulasi untuk menunjang kegiatan atau latihan selanjutnya. Jadi nanti akan kami ambil contoh satu di sini. Dari IC kepada pos evakuasi atau SAR evakuasi. Untuk pos SAR evakuasi agar segera laksanakan titik evakuasi di titik bencana. Titik pertama di Desa Bagusalam, yang kedua di Desa Dasangres. Nanti dari tim atau dari pos SAR evakuasi menjawab. Siap, perintah kami laksanakan. Setelah itu, kita tidak vakum. Tapi seolah-olah dari SAR evakuasi akan mengecek personilnya, sarana prasarana yang dibawa, dan yang lainnya. Nanti apabila seolah sudah siap, nanti dari pos SAR evakuasi manggil IC. Izin melaporkan kami dari pos SAR evakuasi siap berangkat menuju ke lokasi bencana. Minta bantu ke sana. Komunikasi lewat hati. Kami minta bantuannya. Monitor, kami akan bantu. Kami segera merapat. Agar saling koordinasi, tingkatkan komunikasi, agar kegiatan dari posko hari ini dapat maksimal. Di Kabupaten Lombok Barat, curah hujan makin meningkat. Dan tidak hanya hujan yang begitu deras, tetapi disertai dengan angin kencang. Menanggapi atau mencermati kondisi alam seperti ini, pemerintah atau aparat pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan berbagai pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat musbida atau korpobida untuk melakukan antisipasi-antisipasi jika kondisi alam ini semakin mengkhawatirkan. Pada hari Senin, karena kondisi alam yang semakin begitu mengkhawatirkan, maka BMKG dalam hal ini BMKG langsung melaporkan juga, memberitakan kondisi alam ini melalui media massa. BMKG juga melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk kondisi cuaca, untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kondisi alam ini. Oleh karena itu, masuk kepada sesi 3, Kepala BMKG melaporkan. Kami persilakan. Terima kasih atas informasinya.
warga, supaya warga yang berada di sekitaran sungai supaya mulai waspada, itu kan itu. Untuk tempat air, sementara tinggal 5 cm lagi sudah akan meluap. Geladi lapang merupakan kegiatan pelaksanaan penanganan darurat bencana. Sebanyak 300 orang dari berbagai stakeholder terkait diturunkan dalam melakukan geladi lapang. Simulasi diawali dengan kondisi hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat. Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menginformasikan tingkat waspada terhadap masyarakat karena kondisi hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda wilayah Lombok Barat diprediksi akan menyebabkan terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah. Sementara itu, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan instansi terkait mulai mempersiapkan diri mewaspadai datangnya bencana banjir. Debit air yang semakin tinggi dan tak mampu ditampung di pintu air Babus Salam dan wilayah Dasan Gres menyebabkan terjadinya banjir. Dengan sigap, para personil BPBD bersama jajaran penyelamatan berangkat ke lokasi banjir untuk melakukan evakuasi terhadap wilayah yang ditimpa banjir. Di wilayah Dasan Gres, 2 orang warga menjadi korban terjadinya banjir, 1 orang terluka parah, dan 1 orang lainnya meninggal dunia. Secara cepat, tim petugas gabungan melakukan evakuasi, penyelamatan terhadap para korban. Kemudian diangkut menggunakan ambulan. Isak tangis para warga juga ikut menyelimuti berlangsungnya simulasi penanganan banjir,
Mereka beranggapan bahwa simulasi tersebut terjadi seolah-olah seperti nyata. Sementara itu, tingginya curah hujan yang terjadi di daerah Girimenang selama kurun waktu 3 hari berturut-turut menyebabkan terjadinya tanah longsor yang menimpa puluhan rumah. Tim evakuasi menemukan 2 orang tertimbun longsor dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Selanjutnya, tim petugas melakukan upaya evakuasi terhadap para warga untuk dirujuk ke posko keamanan. Istri saya mana? Ah, insyaallah aman.
BPBD sebagai leader terdepan dalam menangani bencana terus berusaha melakukan pertolongan kepada para korban. Beberapa pos dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan korban bencana, antara lain posko utama, posko kesehatan, pos dapur, logistik, keamanan, dan pos pengungsi. Masing-masing pos melakukan perannya dalam melayani korban. Bencana bisa saja terjadi kapan saja. Keberadaan BPBD memberikan simulasi penanganan bencana diharapkan mampu sebagai salah satu langkah dalam menyiapkan diri menghadapi bencana.